万歳！万歳！Halo sobat militer, jumpa lagi di Calon Magister. Dalam kunjungan ke Jepang, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menandatangani perjanjian dengan pemerintah Jepang pada Selasa 30 Maret 2021 untuk proses pembelian dan alih teknologi. Publik militer tanah air sempat gembira, pasalnya salah satu alutsista yang akan dibeli adalah 8 frigate Siluman Mogami Class atau 30 FFM Class. Rencananya 4 kapal akan dibangun di Indonesia sebagai bagian dari proses alih teknologi. Terlepas dari itu, selain menawarkan kapal perang frigate, Jepang juga dikabarkan menawarkan alutsista kapal selam Soryu Class. Hal ini bukan tanpa alasan, bos. Indonesia sendiri bertujuan untuk memperluas armada kapal selamnya, sebanyak 3 kali lipat dari jumlah saat ini menjadi 12 kapal selam. Dilansir dari Defense Studies dan berbagai sumber pertahanan mengatakan, hanya sebulan setelah salah satu kapal selam Indonesia dipastikan hilang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengindikasikan bahwa negara akan meningkatkan investasi dalam peralatan militer setelah terjadinya musibah kapal selam. Untuk kapal selam, Indonesia sedang mengejar perjanjian produksi bersama dengan Korea Selatan, sementara Prancis, Rusia, dan Turki telah menawarkan untuk mengekspor kapal selamnya. Jepang sedang menjajaki ide menjual kapal selam ke Jakarta, Indonesia, bos. Ketika mengimpor perlengkapan pertahanan, Indonesia meminta transfer teknologi untuk meningkatkan kemampuan teknisnya sendiri dan untuk mengamankan pekerjaan. Korea Selatan telah menawarkan persyaratan yang menguntungkan bersama berikut harganya. Namun pihak Indonesia belum puas dengan kemampuan kapal-kapal ini, bos. Dengan alasan masalah pasokan daya yang terhubung ke baterai di antara masalah lainnya. Kapal selam dari Jepang akan lebih canggih, jauh lebih senyap, dan menawarkan lebih banyak waktu operasi di bawah air saat menyelam. Tetapi harga akan lebih tinggi dan kondisi transfer teknologi akan lebih sensitif. Menilik kecanggihan dari kapal selam Jepang ini bukanlah sebuah kapal selam sembarangan, bos. Kapal selam Soryu Class menggunakan baterai lithium ion dan 4 mesin AIP atau Air Independent Propulsion Kawasaki Kokums Stirling saat melakukan penyelaman. Sementara saat berlayar di permukaan, kapal selam ini akan menggunakan 2 mesin Kawasaki 12V 25/25 diesel generator. Kapal selam Soryu Class mempunyai bobot di permukaan 2.947 ton dan bobot saat menyelam mencapai 4.100 ton. Kecepatan berlayar di bawah permukaan laut mencapai 20 knots dan saat berlayar di permukaan mencapai 12 knots. Kapal selam ini punya panjang 84 meter dan lebar 9,1 meter. Kapal selam dengan 65 awak ini dipersenjatai 6 tabung peluncur torpedo HU-606 kaliber 533 mm. Dalam sekali berlayar dapat dibawa 30 torpedo atau rudal yang dapat direload dari tabung peluncur. Nah sobat militer, demikian rencana penawaran kapal selam Jepang Soryu Class untuk Indonesia. Cukup sekian video kali ini, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bos. Terima kasih dan salam baku hantam.